السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال ربنا جل وعلا في كتابه: أدعو الله من الشيطان الرجيم. فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم Masyarakat Muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali Uh, pelajaran kita kitab fawaid qur'aniyah kaidah-kaidah penting dalam Al-Qur'an untuk kehidupan kita. Masuk kita pada subuh hari ini pada al-qaidah ar-rabiah Al asyar. Kaidah yang ke-14 Ini merupakan bahagian dari Suratul Qasas ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu lakah" Fa'alam annama yattabi'una ya. <coughs> Maknanya jika mereka, Jika mereka, maksudnya itu mereka, mereka ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Ya, orang -orang musyrik. Jika, mereka Jika mereka tidak mengikuti petunjukmu, petunjukmu maksudnya petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Fakam maka ketahuilah, lah, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad annama yattabi'una ahwa'ahum pasti yang mereka ikuti itu adalah kehendak hawa nafsu mereka jadi orang-orang yang dalam kehidupan ini tidak mengikuti petunjuk-petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru kemudian memilih petunjuk-petunjuk selain petunjuk nabi maka Allah Subhanahu wa taala pastikan bahwa yang mereka ikuti itu sebenarnya adalah kehendak hawa nafsu mereka. Nah, baik. Kita jelaskan sedikit tentang bagaimana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mempraktekkan kaidah ini. Nah, tentu kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dalam kehidupan kita ya, kita ya, memiliki keyakinan, keyakinan bahwa khairul Hadiy hadiyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya, seringkali petunjuk-petunjuk ya, Nabi itu masih samar dalam pengetahuan kita, sehingga kadang-kadang tanpa sadar, ya, ketika kita beribadah, ketika kita beribadah. Ya, kita merasa bahwa seperti inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ketidaktahuan kita kemudian tanpa terasa dalam beribadah itu kita mengikuti petunjuk dari hawa nafsu kita tanpa kita sadari. Ya, di sini kita contohkan ya beberapa praktek. Kadang ada orang yang beribadah mendahulukan hal-hal yang sunnah dibandingkan hal-hal yang wajib, membesarkan yang sunnah-sunnah, tapi kemudian mengecilkan yang hukumnya wajib. Ini termasuk bentuk mengikuti hawa nafsu di dalam beribadah. Karena petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memprioritaskan kewajiban. Dahulukan kewajiban, baru kemudian yang sunnah. Contoh umpama. Kita punya utang yang sudah mau jatuh tempo. Utang ini kewajiban. Kita wajib, wajib untuk membayar, membayar utang. Tapi, Tapi kita, kita lebih, memilih 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 umrah. Umrah. lebih memilih untuk berangkat umroh. Lebih memilih untuk berangkat umroh dibandingkan kita membayar utang yang sudah mau jatuh tempo. Dengan alasan, Mama, ah, rindu tanah suci, ingin menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencium hajar aswad, ingin bertawab, macam-macam. Apapun alasan kita, itu tidak bisa, ya, tidak, bisa ya, tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Itu artinya kita mendahulukan hal-hal yang sunnah dibandingkan dengan hal-hal yang yang wajib. Nah beribadah, beribadah seperti itu kelihatannya kita beribadah, kita beribadah, kita berangkat umroh, tapi sebenarnya yang kita ikuti dalam ibadah yang seperti itu bukanlah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi petunjuk dari hawa nafsu kita. Sama seperti ada orang yang rajin bersedekah, rajin bersedekah. suka mengumpulkan anak yatim kemudian diberikan makanan menyumbang ke panti-panti asuhan uang, uang banyak, banyak tapi tidak memperhatikan zakat mal apakah harta saya ini sudah mencapai nisab apakah haulnya ini sudah cukup berapa persentasenya bagaimana hitung-hitungannya ini tidak pernah diperhatikan tapi rajin bersedekah. Padahal sedekah-sedekah itu eh, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Sementara zakat mal ini adalah rukun Islam. Ini perkara yang besar. Ya, jangan sampai kemudian nah, dan itu sehebat-hebatnya amalan sunnah. Sehebat-hebatnya amalan sunnah. Seperti, Seperti apapun keterangan yang menjelaskan, yang menjelaskan tentang, tentang pahalanya dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan sebuah kewajiban. kewajiban. Tidak, tidak bisa. Nah, jadi ini. Oke. Jadi termasuk nah, makanya para ulama kita ini. Untuk memudahkan. Nah, itu di dalam pelajaran fikih. Nah, itu, itu ada yang disebut dengan fikih aulawiyat. Atau, fikir prioritas karena ibadah ini banyak. Ibadah ini banyak, jadi medan ibadah ini sangat luas, sangat banyak sekali. Dan tentu, kadang-kadang kita ini bersemangat untuk mengerjakan semua. Kita mau kerjakan ini, kita mau kerjakan itu, sampai kemudian kita melalaikan bahwa ada yang harus kita prioritaskan. Jadi ini sama dengan eh, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Pak. Kalau seumpama pagi-pagi eh, ini kita di rumah, mau buka eh, internet, tiba-tiba nah, ternyata kuota kita sudah habis. Saya harus beli kuota ini. Kemudian, Ternyata kita buka dompet, ini uang tinggal 150.000. Kita masih senyum-senyum, wah cukup sekali. Tiba-tiba istri kita ini datang dari dalam bawa kertas. Pak, tolong ini dibeli. Ternyata kita lihat beras sudah habis, Pak. Beras habis, minyak goreng juga habis. Uang tinggal 150.000 kita juga mau beli pulsa data. Ya. Tentu, Tentu ya, di sini idealnya, idealnya itu ya kita, kita bisa beli semua. semua. Nah, idealnya, idealnya begitu, begitu. Kita, kita bisa beli beras, beli minyak, minyak goreng, goreng beli juga pulsa. juga pulsa. Tapi kenyataan realitasnya apa? Realitasnya, realitasnya adalah uang kita tidak cukup untuk membeli itu semua. semua. Ah, maka di situ kita harus, harus memprioritaskan nah, tentu eh, tidak bijak eh, jika kemudian ah saya mau beli pulsa data dulu karena ini ada berita saya mau lihat ini hasil quick ini bagaimana sementara di rumah tidak ada beras bisa dimasak nah, itu seperti itulah kira-kira gambarannya ini pikir prioritas ini nah kapan kita tidak memahami hal-hal eh, yang Mesti kita dahulukan. Mana yang bisa kita akhirkan. Mana yang harus kita. Apa namanya. Besarkan. Dan mana yang. Bisa. Kita tunda. Ada yang tidak bisa kita tunda. Ada yang bisa kita tunda. Nah ini harus kita betul-betul memahami. Supaya ibadah kita ini. Bukan itibaul hawa. Bukan karena mengikuti hawa hawa nafsu. Nah, di antara poin-poinnya -poin tentang, tentang e, masalah, masalah fikih prioritas, prioritas ini, nah, kita bisa kita saya bisa kami sebutkan kita di sini adalah ilmu itu didahulukan sebelum amal. Ya, ilmu itu didahulukan sebelum amal. Jadi ilmu dulu baru amal. Jadi ilmu ini ibarat imam ibarat imam amal ini bermakmum kepada kepada ilmu. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan ya ada hadis, hadis Nabi yang kadang-kadang juga disalahpahami. Dan Nabi sebutkan bahwa eh, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang orang jadi, orang bodoh. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Maksudnya itu ada orang yang tidur dengan ilmu. Maksudnya, dia mempraktekkan bagaimana petunjuk Nabi ketika orang mau tidur. Mungkin sebelum tidur, dia berwudu dulu. Kemudian, dia meniatkan tidurnya ini untuk menguatkan supaya malam nanti bisa beribadah. Kemudian dia mempraktekkan bagaimana cara tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia itu dia punya ilmunya tidur, ilmunya tidur dia tahu. Sementara ini ada orang yang sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat, tidak tahu ilmunya sholat, dia ya, cuma sekedar istilahnya uh, kebiasaan saja, ya tidak memahami yang mana rukun yang mana sunnah dan lain sebagainya apa-apa yang bisa membatalkan sholat sehingga kadang sholat ini kemudian melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan ya, sambil sholat umpama masih sempat kancing baju masih sempat memperbaiki sarung lagi sholat jadi sholat tidak ada ilmu maka Nabi katakan bahwa tidurnya orang yang ngerti tentang adab-adab tidur ini itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak ngerti tentang adab-adabnya sholat. Ya, jadi ilmu itu didahulukan baru kemudian amal. Nah, kemudian termasuk juga pikir prioritas itu adalah. Kualitas itu mutu. Jadi mutunya sebuah ibadah itu lebih didahulukan dibandingkan dengan banyaknya. Ya. Jadi ibadah, Jadi ibadah itu, itu ya ibadah idealnya, idealnya seumpama sholat, sholat itu banyak rakaatnya, rakaatnya kemudian berkualitas, berkualitas juga, juga, maksudnya tuma'ninahnya, khusyuknya diperhatikan. Ya. Tapi kalau, kalau seumpama ini tidak bisa kita datangkan dua-duanya dua ini, ini, maka kita, kita harus mengutamakan kualitasnya. kualitasnya. Ya. Makanya. Nah, disebutkan bahwa membaca satu ayat Al-Qur'an dengan tadabbur satu ayat kita ulang-ulang satu ayat ini sambil merenungkan maknanya mengambil ibroh mengambil pelajaran itu lebih diutamakan lebih utama dibandingkan dengan sepuluh ayat ya tanpa tadabbur 10 ayat memang banyak kelihatannya tapi isinya kosong jadi lebih baik satu ayat kita ulang-ulang kita baca-baca artinya sambil kita renung-renungkan agar kita bisa mengambil pembelajaran itu lebih baik termasuk juga sedikit hafalan tapi lancar sedikit hafalan tapi lancar itu lebih baik dibandingkan banyak, banyak hafalan, amat, ya, tapi, tapi tidak tidak, tidak lancar. Nah, ini sering kita paling uh, menjelang menjelang Ramadan ini termasuk fikih prioritas itu adalah sholat tarawih, ya, sholat tarawih yang sedikit rakaatnya, tapi ada tuh ninahnya. Ya, itu lebih baik dibandingkan banyak rakaat tidak ada tuh ninah idealnya iya, ya iya, banyak rakaat, rakaat ada tumaknina tapi, tapi kadang ini karena, karena sesuatu rakaat, kemudian kita harus memilih wah ini di masjid, di masjid sana ini cuma 8 rakaat, rakaat tapi imamnya uh, tumaknina karena ada 20 rakaat, rakaat tapi cepat ya kadang, kadang kita, kita makmum ini tidak sempat, sempat baca Fatihah jadi kita seperti kejar-kejaran maka lebih baik ya kita ikut kepada yang delapan rakaat itu, tapi ada, ada tuh karena kualitas itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kuantitasnya. Ya, nah, tentu sudah, sudahlah. Delapan rakaat, tidak ada tuh Nah Ini sudah paling parah, sudah, sudah rakaatnya sedikit, nah, tidak ada pula tuh Nah Kalau seperti itu, mending kita sholat sendiri saja. Upah upah rokok. Rokok. Nah, kemudian ya, ya. Nah, termasuk Nanti juga ya, prioritas ini prioritas adalah amal yang, yang sedikit, sedikit tapi istiqomah. Jadi sedikit tapi istiqomah itu, itu lebih diutamakan dibandingkan amal yang banyak, amal yang besar tapi hanya sekali-kali, musiman istilahnya. Ya. Nah, jadi pernah di pernah, ya, ini dalam hadis disebutkan uh, Aisyah, Sayyidah Aisyah ceritakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah masuk ke dalam rumah saya dan saya sedang ada tamu seorang perempuan. Bahwa saya ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan ini semua salat- salat sunnah dia kerjakan. Semua solat solat sunnah dia kerjakan, semua puasa puasa sunnah dia kerjakan. Baca Qurannya luar biasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Mah alaikum bima tutiquna. Jangan seperti itu. Jangan juga seperti itu. Ya, Mah alaikum bima tutiquna. Coba lakukan ibadah itu Kira-kira yang, yang, ya. yang, yang kamu mampu untuk istiqomah, ya, kira-kira lakukan ibadah itu kira-kira yang kamu mampu untuk istiqomah. Mungkin uh, sholat duha cuma dua rakaat, tapi kita istiqomah. Ya, dibanding kadang-kadang kita tiba-tiba punya semangat, sholat duha langsung dua belas rakaat. Hari, hari pertama, hari kedua masih dua belas rakaat, hari ketiga sudah. Turun ya, delapan rakaat, masih delapan rakaat, lama-lama turun lagi. Lama-lama kemudian tidak dikerjakan. Nah, kenapa Nabi katakan begini? Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kamu sendiri itu bosan. Jadi, Nabi mengkhawatirkan kalau kita ini kemudian akan, akan mau mengerjakan semua. Lalu kemudian dalam hati ini timbul bosan, ada kebosanan. Maka Nabi katakan tidak, pelan-pelan saja, biar sedikit, yang penting kamu istiqomah. Seperti itu petunjuknya. Lalu kemudian yang terakhir, kita contoh-contohkan saja ini, termasuk juga mengkodok sholat wajib, itu didahulukan daripada sholat sholat sunnah. Ya, jadi umpama dulu, ya, dulu ini zaman zaman masih muda, mungkin kita merantau, kita jauh dari agama. Orang-orang ya, salat -orang sholat kita tidur, ya. banyak kewajiban-kewajiban sholat ini kita lalaikan. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, berikan hidayah kepada kita. Itu bertobat Nah, maka kita hitung-hitunglah ya sholat sholat kira-kira berapa tahun saya tidak sholat ini nah itu kita kita kodo ya, nanti ada fikirnya sendiri tapi intinya kita kodo sehingga dikatakan bahwa orang yang punya utang sholat fardu itu ya itu semestinya ya. dalam, dalam fikih awliyat itu semestinya dia memprioritaskan ya. semua waktunya kecuali yang, yang ia butuhkan untuk mencari nafkah yang ia butuhkan untuk, nampkah, ia butuhkan untuk, untuk memenuhi hajatnya, hajatnya sehari-hari yang, yang tidak bisa, bisa ditinggalkan dia fokuskan, fokuskan untuk mengkodok sholat sholat wajibnya kenapa karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya jadi memprioritaskan mengkodok solat-solat wajib yang kita tinggalkan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan dibandingkan dengan solat-solat sunnah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga ya, mendahulukan yang sifatnya fardu ain dibandingkan yang sifatnya fardu fardu, fardu kipayah. Ya ini ya, contohnya ini umpama seperti uh, seorang, seorang imam, um, ya uh, seorang, seorang imam, um, atau kita, kita dipercaya, dipercaya untuk mengurus jenazah. jenazah. Katakanlah seorang kita, kita dipercaya, dipercaya untuk memandikan jenazah. jenazah. Ini jadwalnya ini jenazah mau, mau dimandikan mandikan ini, mandikan ini jam, 4. 4. jam 4 jam 4 jam empat sore, 4 sore mau, dimandikan. mau dimandikan. Mungkin kita datang dari suatu tempat belum sempat sholat asar, wah ini sudah hampir jam 4, sudah mau dimandikan jenazahnya. Lalu kemudian kita datang ke sana untuk memandikan, ternyata ini jenazah belum siap. Kenapa? Karena keluarganya ini masih ada yang ditunggu umpama, dari jauh. Sementara waktu asar ini sudah hampir, hampir habis. Ah, di situ kita waktu memandikan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sementara sholat asar ini hukumnya adalah fardu'ain. Fardu nah, maka ketika itu jangan sungkan-sungkan, jangan merasa sungkan. Wah ini mohon maaf ini pak karena waktu asar ini sudah hampir habis. Sementara saya belum sholat asar, maka saya sholat asar dulu. Ada ya. pun masalah nanti ini seumpama sudah siap dimandikan. Kalau kita dapat ya kita mandikan, kalau tidak nanti dimandikan. Tapi yang intinya adalah kita harus mendahulukan yang fardu air dibandingkan dengan yang fardu Jadi kalau kita sudah mengerti tentang prioritas-prioritas seperti ini, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari beribadah yang mengikuti hawa hawa nafsu. Nah, baik, hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat untuk kita sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.